pemata hati, ia pemata hati. She is an Africa. Ia pemata hati, ia pemata hati. That girl is poisonous. Ia pemata hati, ia pemata hati. She is an Africa. Gue Rio, gue ganteng. Gue kalem, cool, dan pinter. Semua orang juga tahu, ya gimana ya, bawaan dari lahir. Dan gue suka bingung nih, kenapa banyak cewek yang suka sama gue. Tapi mereka bakalan lebih bingung lagi kalau mereka tahu sebenarnya cewek gue ada 4. Yang pertama adalah Windy. Dia cantik, dan kecantikannya udah diakui di seluruh pelosok kampus. Dan semua orang mikir kalau Windy itu beruntung banget dapetin gue. Padahal mereka gak ada yang tahu kalau Windy itu gue duanya. Yang kedua adalah Rara. Cewek satu kosan yang setiap hari ketemu sama gue dan dia selalu nyapa gue. Biasanya gue cuek aja sih, karena buat gue Rara sama sekali gak menarik. Tapi waktu itu kenapa dia bisa mendadak manis ya? Apa karena efek waktu gue lagi sakit? Sejak itu gue ngerasa ada yang beda dari hati gue buat Rara. Ya walaupun gue belum nembak dia sih. Yang ketiga adalah Fani. Walaupun Fani tomboy, tapi dia lebih asik dibandingin Windy sama Rara. Dan semalam itu, gue ngobrol tentang banyak dunia kerjaan sama Fani. Dan di situ gue merasa kalau Fani itu beda dari yang lain. Fani itu cerdas, gue suka. Yang keempat, Nona Pia adalah akun Instagramnya Pia. Seorang fotografer muda yang gue follow akun Instagramnya karena hasil fotonya keren. Dan gue harus akui, Pia ini gadis yang unik. Sedikit keras kepala, agak egois, tapi menarik. Hey, lo apa yang ngeliatin gue sih? Cari dong objek lo, nanti lo malah jatuh cinta lagi. Kamu telat. Maksud lo? Aku udah jatuh cinta sama kamu. Terserah lo deh. Tapi udah setahun ini sih gue gak pernah pacaran. Siapa tahu kita cocok jadi pasangan ya. Ya iyalah, kita masih cocok kok. Oke, deal. Pia jadi cewek keempat gue. Simple dan sangat cepat. Oke. Yuk ke situ yuk. Cek tempat lain. Rio, kamu udah bangun belum?
Halo? Kamu ngomong jadi pelan gitu sih? Aku baru bangun tidur. Baru bangun? Kamu kan janjinya mau jemput aku. Hah? Jemput? Jam berapa? Kok jam berapa sih? Sekarang lah. Ayo, udah bentar. Ntar aku mandi dulu ya. Buruan. Rio? Yes, morning. Good morning. Aku bawain makanan nih buat kamu. Wah, thank you banget. Rio, nafas kamu bau naga ya? Apalah, yang penting naganya ganteng. Thank you. Sama kamu, kita tuh kan pacaran, kamu gak pernah antar jemput aku. Ih, pacaran itu bukan buat antar jemput, emang kamu pikir aku ojek? Ih, tapi kan itu tandanya kamu sayang terus perhatian sama aku gitu loh, baby. Oh gitu ya? Itu jangan-jangan kamu punya selingkuhan ya? Ya abisan kamu, jalannya cuma sebulan sekali, itu pun karena aku maksa-maksa. Coba kalau enggak, gak mau. Kamu punya anak istri ya? Ya enggak lah. Aduh, kamu gimana sih kalau ngomong? Dipakai otak dong. Kan aku udah bilang sedari awal sama kamu. Kalau aku itu waktu setiap Sabtu malam minggu itu untuk keluarga. Yo, Rio. Aduh, pas banget nih ketemu. Nanti malam pokoknya lu jangan lupa jam 7 kita ada meeting. Oke, bro? Yoi, bro. Mantap. Aku boleh ikut kan? Boleh. Ya kan? Boleh. Ini acara cowok. Kalau kamu mau ikut, kamu harus kumisan. Yaudah, tapi kamu antar aku. Tapi aku pengen cari baju buat acara welcome party mahasiswa baru. Ya, baby? Ya. Baby, oh ini bagus gak? Kalau yang ini lucu kan tuh? Iya, lucu. Kamu gitu sih? Liatin dong. Iya, lucu. Ih, udah aku coba dulu. Selamat siang, Mbak Pia. Siang. Pia. Mentari pagi bersinar terang, menghangatkan jiwa yang bimbang. Temukan jawaban, ngejar impian, kebahagiaan. Sampai ini deh, gak mau dicoba dulu. Enggak, kok udah size gua. Hidup tanpanya takkan mudah, takkan pernah ada. Damai di jiwa, damai di hati. Beb? Mbak, mau kemana? Bayar dulu bajunya. Kita dulu sih lagi nyari cowok saya. Iya, bayar dulu, Mbak. Yaudah deh, saya jadi beli. Kamu kenapa ninggalin aku? Perut aku mulus. Aku kebelet ke toilet tadi. Kamu udah belanjanya? Jadi. Oh, yaudah kalau gitu ke rumah aja ya. Ih, kamu tuh gak peka banget sih, baby. Kamu tuh tanya kayak kenapa gak jadi belanja apa kayak gitu. Iya, yaudah. Gini. Sekarang kita mau kemana lagi? Ya, masa kamu gak tahu sih mau aku gitu, baby? Aduh, dikira kita peramal kali bisa baca pikiran orang. Cewek itu emang rumit ya. Baby. Ayo. Ini nemuin baju. Aduh, gua lu.
lupa lagi matiin handphone gue yang lain. Itu suara ringtone HP kamu? Kok bukan kayak biasanya sih? Oh, bukan. Itu handphone adik aku. Jadi adik aku semalam tuh ke kosan. Dia mampir, cuma handphonenya ketinggalan. Makanya sekarang aku mau balikin. Adik kamu? Ya udah, kamu kenalin ke Bibi sama keluarga kamu biar aku tuh bisa PDKT sebelum kita married. Aduh, jangan sekarang deh. Lagi juga sekarang adik aku lagi sibuk banget. Jadi aku cuma ngedropin handphone doang, udah besok selesai aku pulang. Ya udah, kamu turunin aku aja di sini. Emang kamu enggak mau pulang? Ya lagi pula aku juga pengen pergi lagi dan aku tahu kamu pasti enggak mau anterin aku. Ya kan? Iya. Ya udah, kamu hati-hati ya. Nih. Kabarin aku ya. Apa sih, cuek banget. Iya. Kebetulan aku lagi dekat terus sama daerah sini. Lo mau belajar motor lagi nggak? Mau sih, cuma aku nggak bawa kamera. Udah nih, aku punya gue aja. Udah pakai aja. Yakin? Yakin. Kamu senyum gitu ya, tahan. Lumayan ada perkembangan. Iya dong. Keren-keren. Siapa dulu yang gak jadi? Bukan, tapi karena lo tuh mau belajar. Iya, minggu depan gue ada pameran foto. Kalau misalkan lo mau bantu, silakan. Ya, sekalian ketemu terus belajar juga sama fotografer profesional. Boleh. Kapan? Malam Minggu besok. Aduh, kalau malam Minggu aku enggak bisa. Soalnya aku harus balik ke Bandung karena mama aku tinggal sendirian sama adik aku. Oh, di Bandung. Gue sering ke sana buat foto-foto kalau misalkan nanti gue foto-foto ke sana lagi. Lo mau kan nemenin gue? Ya, sekalian kenalin gue sama keluarga lo. Oke, dan gue udah salah ngomong. Ya.
kasih gue satu alasan kenapa lo mau nulis cerita tentang mereka. Ya soalnya mereka swag. Yo. Yo. Ya enggak sih, sebenarnya simple. Musik tuh bahasa yang universal. Musik tuh harus dimengertiin pakai hati, bukan pakai otak. Tapi sayangnya banyak orang yang gak ngerti itu, karena ya kan orang selera musiknya beda-beda. Ya kayak mereka ini. Iya pemata hati, she is an art maker. Iya pemata hati, iya pemata hati, that girl is poisonous. Iya pemata hati, iya pemata hati, she is an art maker. Sisi lembutnya juga ya. Emangnya kenapa? Karena gue tomboy gitu? Yap. Nih ya, cewek tuh tomboy apapun pasti punya sisi feminim. Itu juga sama cewek pendiam, pasti punya sisi gila. Atau enggak cewek manja, pernah gak sih liat mereka marah? Bisa serem banget tuh. Ya gitu deh, keren kan kaum gue? Ih, kamu tuh gak peka banget sih, baby. Kamu tuh tanya kayak kenapa gak jadi belanja, apa kayak gitu. Ribet juga ya jadi cewek ya? Nggak juga, lo aja tuh nggak paham. Eh ya, by the way, gue minggu ini ada trip ke Bandung. Lo ikut yuk? Ya kan, kita udah agak 2 bulanan gitu jalan. Bisa kali kenalin ke orang tua lo. Ini kenapa sih? Kok semuanya pada minta dikenalin sama keluarga gue? Tapi kayak minggu ini aku nggak balik ke Bandung ya? Tumben. Biasanya tiap weekend balik. Ya minggu ini lagi ngejar target aja, ngejar tugas. Lagi juga apa mama juga udah nelponin terus kapan pulang. Oh. Ya pikir tadi kalau misalkan emang balik bisa sekali lagi. Enak kan nasi gorengnya? Enak sih, cuma gak seenak buatan kamu. Kamu demam? Demam? Enggak, emangnya kenapa? Muka kamu merah. Aduh, maaf banget ya. Aku tuh kalau malu, mukanya suka merah. Aduh, pasti jelek banget ya. Ampun. Ampun, Mbak. Nggak apa-apa. Lain kali, jangan nyuri lagi ya. Iya, Mbak. Tapi saya nyopet untuk anak sama istri saya, Mbak. Mereka belum makan satu harian ini. Apa? Belum makan? Ya ampun, kasihan abangnya. Saya tahu saya salah, Mbak. Tapi saya bingung. Karena saya bingung gimana untuk cari uang lagi. Kerja makanya. Kamu punya uang cash nggak? Ada, buat apaan? Apaan sih? Berapa? Mau aja. Nih, buat abang, kasihan. Beneran, Mbak? Iya, buat modal usaha ya. Iya, Mbak. Terima kasih banyak, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Bang. Jangan nyopet lagi. Iya, Mbak. Nanti aku ganti ya. Makasih. Duit gue gope. Halo ya Mbak. Oh iya, nanti setelah jam kuliah saya kesana ya. Oke Mbak, makasih ada ingetin. Terima kasih ya. Kamu kerja? Iya, aku digabung di IO. Udah di minggu lalu sih.
Oh iya sayang, kamu anterin aku meeting ya. Aku ada meeting sama panitia pemeran. Ya, 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 ya baby ya, kali ini aja. Anterin doang ya. Enggak, emangnya kenapa? Ya tapi gue tuh suka mikir yang aneh-aneh gitu. Karena dia tuh susah banget dihubungin, kayak gak aktif terus gak diangkat. Kan aku mikirnya jadi aneh-aneh, entah dia selingkuh, entah dia apa. Ya lo gak usah tahu berpikir negatif. Belum tentu juga kan dia jadi suami lo. Kok lo mikirnya gitu sih? Kalau misalkan dia emang suami lo, terus dia gak bisa dihubungin, ya baru lo harus khawatir. Kalau belum, ya udahlah.
Nela, sorry, sorry, gue yang sorry. Sorry, gue minta maaf, gue gak ngeliat. Maaf ya. Gini deh, gimana kalau gue tarik tukang kopi? Ya, sebagai permintaan maaf gue. Boleh, boleh, tapi gue yang traktir snack-nya ya. Buat temenin kopi. Iya, boleh, boleh. Mbak. Minta kopi dua sama cookies? Iya, ya. Boleh. Dua, eh. Gue Fanny. Oh iya, gue Pia. Gue sambil buka laptop juga boleh ya? Boleh dong, mau selesai kerjaan juga. Iya. Lo mau jadi model gue gak? Model? Iya, jadi gue ini fotografer. Terus gue bakal ada pameran. Temanya universal sih, dan gue liat lo cocok dalam tema itu. Emang lo yakin gue jadi model lo? Ya yakin lah, tapi kalau misalkan lo gak nyaman, ya udah gak apa-apa. Tapi kan at least coba aja, ya enggak? Hidup cuma sekali, coba hal baru, ya kan? Ya juga sih. Ya oke, oke. Jadi model, kenapa nggak ikut agensi model aja sih? Model, sempet sih gue kepikiran. Cuman ya nggak ada yang dukung. Soalnya bokap nyokap gue udah lama cerai, jadinya ya gue sendirian aja. Nongkrong di kafe ini, ketiga kali gue sehari kesini. Lumayan lah ngilang-ngilangin suntuk kerjaan. Tapi kan lo itu kan udah dewasa. Harusnya perceraian orang tua lo itu jangan sampai ngurangin rasa semangat lo. Oke? Okay. Ya, lo harus keren dong walaupun lo sendiri. Kenapa? Gak suka ya gue ngomong gini? Bukan, bukan. Gue terharu aja. Terharu? Ya. Yeah. Gue baru kenal sama lo, tapi ngerasa deket kayak saudara. Cuman emang udah gak ada air matanya gue sih kalau terharu, udah habis waktu bokap nyokap gue cerai. Bisa. Oh iya, lo save nomor gue deh. Boleh, okay, boleh. Sekali-sekali telepon gue. Siap, siap, siap. Kaget ya? Kamu ngagetin aja sih? Iya, maaf. Lagian juga kita udah lama ya gak ketemu. Iya, kamu kan sibuk mulu. Iya sih, emang aku belakangan ini tuh lagi sibuk banget. Makanya aku datang ke sini mau ajak kamu makan malam. Aku yang masak ya. Gimana kalau misalnya aku masak terus kita ajak-ajak anak kos makan bareng? Pasti seru kan?
Mang Odin. Dia kemana ya? Coba atuh ditelepon. Iya, iya. Aku harus coba telepon dia. Nomor yang ada tidak dapat dihubungi. Nggak aktif teleponnya. Mudah-mudahan cuma habis baterai saja ya, Nek. Iya, Mang. Mudah-mudahan aja ya. Iya, Bibi. Aku boleh ya main kosong kamu? Aduh, ini udah malam, Win. Ya, tapi kan kemarin-kemarin cuang-cuang juga nggak boleh. Ya... Ibu kosanku tuh galak banget. Cewek nggak boleh main ke kosan. Main sebentar doang, ya. Win, udah deh, ah. Masa ntar aku harus anterin kamu lagi, terus aku pulang lagi gitu? Enggak. Iya, kamu cowok aku. Kamu sebenarnya cinta gak sih sama aku? Bukan kamu gak jawab, tapi kamu gak cinta sama aku. Kayaknya akhir-akhir ini kamu kayak nyembunyiin sesuatu gitu deh sama aku. Apa sih nyembunyiin? Enggak. Udah, Win, aku malas bahas-bahas kayak gini. Win. Udah. Gua lupa, gua udah... gue sih. Ya abisnya lu kocak banget sih. Lu nyiapin dinner,
tapi lo malah ketiduran. Terus pas bangun-bangun, makanannya habis. Ya, gini deh. Kayaknya gue kecapean, jadi gue ketiduran. Yaudah lah, gak apa-apa. Yang penting kan makanannya habis itu bermanfaat kan buat orang-orang kan? Ya juga sih. Tapi aneh juga ya gebetan lo ya? Dia yang suka sama lo, tapi dia yang gagalin dinner lo. Sebenarnya gue juga gak tahu dia tuh beneran suka apa enggak sama gue. Itu yang jadi masalahnya. Enggak. Ya paling belum nemuin waktu yang tepat aja kali. Atau enggak, belum merasakan perasaannya terhadapan lo. Cekelah. Aku berharap juga kayak gitu. Semoga dia suka sama aku. Iya, amin. Itu apa? Hasil foto baru ya? Iya. Lihat deh, lihat. Bentar. Nih. Hah? Kenal? Enggak. Kenal? Kok bengong gitu sih liatinnya? Cantik kan? Mukanya rada-rada eksotis dan fotogenik juga. Gue biasanya paling gak suka sih kalau foto orang, tapi dia tuh ada inner beauty gitu loh yang narik gue buat foto dia. Iya, iya. Biasa aja sih, matanya aja gitu tuh, lihat tuh. Bengep gitu kan? Iya sih. Ya, katanya sih dia sering nongkrong di kafe. Anak gaul. Ya aku nanti mau ketemu dia sih nanti malam. Mau ikut gak? Ngapain? Ya modal lah. Mau ikut gak? Enggak deh. Ya kan, kan lo juga bisa foto dia sekalian belajar. Iya, gak usah lah. Kan aku juga masih baru. Ya maka dari itu kita belajar. Enggak, males. Nah sini. Ra, ntar malam nongkrong yuk. Gue mau ngenalin lo sama fotografer keren. Oke, oke. Tapi aku ada kuliah ya jam 7 malam. Aku telat datang ya. Oke. Awas lo kalau nggak datang. Duh, hati-hati. Kenapa sih? Apa-apa. Udah, aku tabrak. Sumpah deh. Taksinya mana sih? Taksi! Taksi! Hai! Ya gak apa-apa kok, si Rara juga belum datang. Siapa? Ada temen gue. Iya gak apa-apa. Tabrak sama mobil gua. Iya, jadi tadi tuh gua buru-buru kesini. Terus gua gak liat ada mobilnya dia. Jadi gue ketabrak mulu. Yaudah, duduk. Ya tau gitu, ya banget tadi ya. Mentari pagi bersinar terang, menghangatkan jiwa yang bimbang. Temukan jawaban, mengejar impian, kebahagiaan. Rio, tak pernah terpikir sebelumnya. Rio bangun. Rio, anterin adik kamu ke pasar. Ayo dong. Rio. Anterin ke pasar sebentar. Iyalah. Aduh, Mas, ngapain sih pasar sih, Mas? Anterin enggak keren banget, tau enggak?
Heh, laki-laki yang nganterin perempuan ke pasar itu namanya laki-laki sejati. Ayo dong, sebentar. Iyalah, Ma, kalau sejati itu ke mall, bukan ke pasar. Ayolah, ke pasar juga sama aja, cepetan. Beda. Weh, ke mall. Sejati itu satu jati. Saja kamu. Rara. Iya. Damai di jiwa, damai di hati. Indi. Fanny. Untung aja teman-temanku baik semua deh, walaupun baru kenal. Pia tau gak sih nganterin aku pulang? Pia? Iya, dia tuh fotografer hebat banget. Kamu kenal Pia dari mana? Dia itu klien IO kantor aku. Dia kan pengen ngadain pameran. Terus kantorku yang ngurusin. Nah malam ini kan dia ada pameran, kamu nganterin aku ya? Apa sih? Jangan kamu kenal ya sama Pia? Iya. Kenal dari mana? Hei, ya. Ya aku bingung aja kan kamu orangnya yang pilih-pilih banget kalau berteman. Ya abisan kamu gak perhatian sama aku. Masa iya Windy ketemu Pia, Pia ketemu Fanny? Ntar malam kamu ke pembukaan pameran aku kan? Kayaknya gue gak bisa deh. Ya, kok gak bisa sih? Bentar aja. Abis itu setelah itu kamu bisa pulang deh. Kalau misalkan kamu gak datang, berarti kamu gak hargain aku. Loh, kok gitu sih? Ya, karena berarti kamu gak mau tahu apa yang aku kerjain. Ya udah deh. Tapi aku bentar aja ya. Sekaliannya nanti gue kenalin sama teman-teman gue. Oke? Dah. Oke. Ya, bye. Dateng? Enggak. Hei! Kamu lagi ngapain di situ? Kamu sendiri ngapain rapi banget? Iya, jadi aku tuh mau ngadirin pameran foto teman aku. Ya udah ya, aku berangkat duluan. Takut telat. Bye. Jangan-jangan dia kenal lagi. Gue jadi kepo. Datangnya telat. Enggak apa-apa kok. Selamat ya. Kasih. Yaudah yuk, kita masuk. Udah, ya. Ya. Aku cuma nganterin teman aku doang sih. Aku langsung pulang ya, bye. Jangan pulang, ikut aja ke dalam. Gue kenal sama yang punya acara. Lur, kenapa? Yuk. Aku bos. Gue anterin ke toilet ya. Nggak usah, bos. Aku bisa sendiri. Iya, udah ya. Jangan lupa disiram. Udah kedinginan ditutupin tangannya. Ya. Selamat ya. Makasih.
Makasih Ibu. Sukses ya, Fia. Makasih. By the way, tadi cowok gue tuh sebenarnya datang lagi, tapi gak mau diajak masuk. Cowok gue juga kayaknya gak datang deh ke pameran ini. Nah, gue udah bilang bentar doang. Lama, cowok gue juga susah banget tuh. Kalau? Aku sih gak pernah keluar sama dia. Tapi ketemu tiap hari di kosan. Paling jauh, makan nasi goreng di pengkolan. Terus kencannya kapan? Boro-boro kencan. Indah romantis aja berantakan dia mah. Aduh, kayaknya karakter cowok kita sama semua ya. Kalau kita ketemuan asik kali ya. Ide bagus. Cowoknya kok. Lagipula kayaknya cowok kita tuh tipenya sama gitu loh ya kayak kamu. Kau mau ya, kan bukan hari Minggu ya, baby ya. Ya, 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 ya. Aku gak bisa. Apa, tadi tadi ada aku nelfon katanya mama aku sakit, jadi aku harus pulang hari ini. Mama kamu sakit? Iya. Aduh, semoga calon mertua aku sembuh ya. Semoga mama kamu sembuh ya. Ya udah nanti aku beliin es krim ya, biar kamu gak bete lagi, oke? Okay? Kamu nggak mau ya? Karena kita kan nggak punya hubungan apa-apa. Bukan. Bukan masalah itu. Aku tuh adik aku sunatan. Makanya aku nggak bisa. Ya udah deh, nggak apa-apa kok. Kalau kamu nggak ikut. Tapi kamu jangan marah ya. Aku nggak marah. The best. Kamu emang perempuan paling baik. Pastikan hidup penuh cinta. Besok sore kita hangout yuk bareng teman-teman gue. Besok sore gue ada ketemu sama temen. Lo ikutan ya? Ini ngumpul bareng cowok-cowok temen juga. Waduh, bahaya nih kalau sampai ketahuan. Kelar hidup gue. Gue ada acara keluarga karena nyokap gue ulang tahun. Nggak bisa. Besok itu sepupu gue nikahan dan gue yang motretin pengantinnya. Cowok aku gak bisa. Gebetan aku juga gak bisa. Sama, Rio juga gak bisa. Iya nih, Rio gue juga gak bisa. Hah? Nama cowok kamu Rio? Kok sama? Cowok aku juga namanya Rio? Cowok aku juga namanya Rio. Sama. Oke, malam ini kita ketemu dan kita bahas soal nama cowok kita. Tempat biasa. Jadi, nama cowok kita sama nih? Iya. Ada yang punya fotonya nggak? Gue nggak punya. Soalnya selama sama dia, gue gak pernah foto bareng. Kalian punya? Gue ada. Gue juga ada. Coba lihat. Sama. Rio yang kita masuk itu sama. Sama.
Ya udah, berarti Kak, selama ini ya macarin cowok yang sama. Gini deh, gimana kalau kita ngejebak dia? Caranya? Di luar. Iya, sekalian kita ngerayain anniversary kita. Aduh, aku gak bisa. Siang ini tuh aku harus ke Bandung. Ya udah, kalau gitu sekalian aja kita rayain di Bandung, ya kan? Aduh, ngapain sih pakai ngerayain anniversary segala? Baby, zaman umur 17 itu orang-orang pada ngerayain anniversary. Share di Instagram, di pet, tuh romantis itu loh, baby. Udah gitu, sekalian aja aku jenguk ibu kamu yang lagi sakit di Bandung. Ya kan, aku perhatiin kan, ya kan? Ya kan? Belum waktunya, Win, please. Kamu emang gak cinta deh sama aku. Kok kamu cinta sama aku, kamu pasti ngajak aku ke Bandung. Kamu tega. Win, denger ya. Kalau aku cinta bukan berarti aku harus ajak kamu kemana-mana. Ban aja kalau aku pakai kemana-mana, terus bisa botak, bisa bocor. Berarti kamu udah serap. Next time lah aku ajak. Baby! Kalian? Iya, kita mau minta pertanggungjawaban lo sebagai cowok sejati. Kamu tuh udah PHP-in kita semua. Bener ya kata Mang Odin. Iya yuk, gue akuin. Kita semua emang benar-benar bodoh. Ternyata kecurigaanku selama ini gak salah. Kalau kamu itu bukan jugain aku. Bahkan ngetigain aku. Dan aku juga. Sekarang, kita putus. Kita putus juga. Kita kan belum pacaran. Ya udah enggak apa-apa deh. Putus sebelum jadian. Ra. Maafin aku. Salam perpisahan.
kalau gue disuruh nikah, gue nikah sama siapa ya? Kan gue baru aja diputusin. Minta maaf, dicuekin. Apa gue hubungin aja semuanya? Yang balas duluan, itu yang gue nikahin. Maafin aku atas kesalahan aku yang sangat besar. Aku nyesel udah nyakitin perasaan kamu. Dan sekarang, buat nebus itu, maukah kamu nikah sama aku? Tolong dibalas kalau kamu beneran mau, Rio. Bila nanti, bila suatu hari nanti, kau kan pergi, jalani hidupmu, percayalah, kan datang indah hari, menyapa hatimu, dan jangan kau. Maafin aku atas kesalahan aku yang sangat besar. Aku nyesel udah nyakitin perasaan kamu. Dan sekarang, buat nebus itu, maukah kamu nikah sama aku? Ini serius. Tolong dibalas kalau kamu beneran mau, Rio. Apa? Gue yang salah lihat? Oh my god, oh my god, oh my god. Rio ngajak gue nikah? Ya, HP gue. Ya, ya. Ini HP apaan sih pakai jatuh segala? Ya, dan handphone gue untuk sekian kalinya mesti dimasukin rumah sakit buat diobatin lagi. Lagian sih lo, nelfonin orang mulu, paket gak habis-habis. Iya. Rio apa kabar ya? Gue udah lama banget gak main sama dia, men. Gila. Males gue sama dia. Gue pikir tuh dia tuh cowok cool terus gak bisa mainin perasaan cewek. Taunya apaan, dia punya cewek banyak. Lu juga, kenapa lu gak ngasih tahu kalau dia punya cewek di kampus? Sabar. Nih ya, gue kasih tahu nih. Cowok itu paling gak suka ngurusin pribadi orang. Karena kita itu swag. Wah, swag. Lo emang bener. Ini semua pokoknya salah lo. Lo tuh udah tahu dia salah tuh bilangin, kenapa sih? Ini tuh hati yang dimainin, bukan batu. Sakit gue. Tadi ini kenapa pada belum bersih? Aku udah pada tidur ya? Maafin aku atas kesalahan aku yang sangat besar. Aku nyesel udah nyakitin perasaan kamu. Dan sekarang, buat nebus itu, maukah kamu nikah sama aku? Ini serius. Tolong dibalas kalau kamu beneran mau.
Gunanya? Ya buat di foto lah. Coba aja udah bersihin. Aku mau lihat. Coba. Sampai bersih. Sangkut pautnya bersihin ini sama foto tuh apa sih? Ya kamu lihat aja. Apa aja boleh. Ya udah kalau gitu kita makan ayam goreng ya. Enggak mau. Steak. Enggak. Ya udah kita makan burger. Enggak mau juga. Terus apa yang kamu mau? Ya apa aja, pokoknya jangan ayam goreng, jangan ayam bakar, jangan steak, jangan fast food, enggak mau. Ya udah. Kita makan seafood ya. Enggak, Al. Enggak pingin. Sini. Rio, Rio, Rio. Rio, dia itu punya aku. Kesini enggak? Aku lapar. Aku juga lapar. Enggak, aku... Kesiniin, Rio. Rio. Gimana kalau aku mati kelaparan coba? Kamu mau? Nah, udah nih, makan nih. Dong. Ih, mukanya merah gitu. Apaan sih? Enggak. Aku tuh karena nasi gorengnya tuh masih panas, jadi muka aku ikut merah. Panas dari mana? Udah dingin begini kok. Panas kok. Panas tuh kan. Mana? Enggak kan? Ini A. A dulu. A. Sekali. A. Aku tuh lapar banget tau gak? Tadi tuh. Aku mau makan sama si Bia. Cuma giliran aku tanya mau makan apa, dia bilang terserah. Giliran aku ajak ke tempat makan yang aku mau, dia gak mau. Aku bingung deh. Sampai aku gak jadi makan. Kenapa sih perempuan tuh semua kayak gitu? Giliran diajak makan susah banget. Emang perempuan itu awalnya manis kayak martabak. Tapi lama kelamaan enak tau gak kalau banyakkan martabak, apalagi kalau lagi marah. Aku kasih tau ya sama kamu. Kalau sama cewek itu jangan difikirin, tapi dirasain pakai hati. Nanti juga kamu bakal tahu apa yang dimaksud sama cewek. Ambil sendiri.
Pia, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Iya? Aku serius, Pia. Aku minta perhatian kamu dulu sebentar. Lo kenapa jadi ribet gini sih? Aku mau ngomongin soal pernikahan kita. Soal itu, gue mau minta waktu lagi. Loh? Mau sampai kapan emang? Rio, lo gak lihat? Gue udah lagi di puncak karir gue. Gue tuh lagi banyak job, lo gak lihat? Gue gak mau nikah dulu, gue gak mau cuma jadi ibu rumah tangga di dapur ngurus anak sama suami. Kamu bisa kok. Aku gak ngelarang kamu. Cuma mamaku nanya kapan mau ketemu dia. Ya, tapi kamu kayak gak ngedukung aku. Lo gak ngedukung dari mana? Baru aja aku ngomong sama kamu, Pia. Aku gak ngelarang kamu. Karena itu mimpi kamu, terserah kamu. Di sini tuh Cuk, aku cuma butuh komitmen kamu doang. Kamu serius atau enggak mau nikah sama aku? Selesai, that's it. Ah. Mau enggak mau senyum? Awas. Loh. Pia. Pia. Yo. Jadi tuh sebenarnya lo itu lagi suka sama siapa sih? Enggak tahu. Mbak, biasa. Gimana ya? Sebenarnya tuh gue balikin sama si Pia juga, gue nggak bahagia karena setelah gue jalanin, dia tuh orang egois. Men, janganlah lo sakitin perasaan cewek. Itu nggak swag banget. Gue diingetin waktu itu sama si Fanny. Kalau ada orang yang salah, harus kita ingetin. Rara. Baru pulang, Den. Iya, Bang. Neng Rara sudah tidak ada. Dia pulang kampung. Pulang kampung? Kan dia bukan lagi libur. Katanya mendadak kangen sama papanya. Dia kalau lagi sedih, suka kangen sama keluarga. Lagi sedih kenapa, Pak? Nggak cerita. Tapi yang jelas dia mau pindah kos dari sini, Mas. Bang Odin tahu alamatnya nggak? Nggak juga sih. Tapi kemarin Mamang ngirim paket ke papanya. Sepertinya masih ada. Sebentar ya, Mas. Iya, Bang.
Om, Raranya mana? Tuh. Rio, Rara itu sejak kecil, kalau dia lagi sedih atau ngambek, pasti dia naik ke atas pohon. Ra, kamu ngapain sih di situ? Udah turun ayo. Aku datang ke sini karena aku mau ngelamar kamu. Di depan papa kamu dan di depan pohon kesayangan kamu ini. Kamu tuh bohong, tau nggak? Ngapain sih, Ra, aku bohong? Aku beneran kok, aku datang ke sini, aku mau ngelamar kamu. Mana mungkin kamu mau ngelamar aku kalau kamu tuh nggak cinta sama aku. Iya, yes. Aku telat sadar ya. Aku baru sadar kalau aku cinta sama kamu pada saat kamu ninggalin aku. Aku bahagia kali kalau ada di samping kamu. Dan aku juga senang setiap kali kamu bawain aku makanan. Aku senang kamu perhatian sama aku. Dan aku sedih kalau kamu benci sama aku. Itu kan yang namanya cinta. Merasakan akan adanya hadirmu, hangat akan peranmu, indah jalani bersama, seolah tak akan berpisah. Hey, apa-apaan ini? Ayo berdiri. Kalau kalian mau menikah, nanti kita bicarakan semuanya. Siap, Om. Apaan sih siap-siap? Emangnya aku udah jawab iya apa enggak? Ya. Terus jawabannya apa, dong? Bersedia. Jodoh gak bisa ditebak. Gua pacaran sama siapa? Jadian sama siapa? Nikahnya sama siapa? Jari ini sendiri yang memilih jodoh buat. Biar bagaimanapun, kalau udah jadi milik kita dan itu hilang, dia akan balik lagi kok ke kita dengan cara yang tak terduga. Canda, joget-joget, Pak. Tuh. Misi. Kemana? Aela dah. Lupa. Maaf, lupa. Habis itu apa ya?